Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke rumahnya langsung ya teman-teman. Kita buka pintunya dulu. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya dan di game GTA SA Roleplay lagi ya teman-teman. Dan sesuai video kemarin ya, hari ini kita akan adain room tour ya ke rumahnya Anton ini ya teman-teman. Ya, ini rumahnya Anton ya. Kemarin itu kita habis ini ya teman-teman, habis desain furniturnya, interiornya ya. Dan uang gue itu tinggal 1.700 ya, habis anjir. Dari 6.000 tinggal 1.000. Mau lihat enggak Om? Ini tadi barusan kenalan ya. Ini kalau nggak salah rumahnya di belah mana tuh ya? Oke lah. Oke Om. Hati-hati. Ya. Ya udah, hati-hati ya jalan-jalannya. Gue masuk dulu. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke rumahnya langsung ya teman-teman. Kita buka pintunya dulu. Kunci dulu ya. Oke teman-teman, mari kita ke sini dulu ya. Nah ini dia. Kursi plus TV ya, wanjay. Ini ruangan buat kumpul ya. Jadi sini kita nanti bisa nonton TV, wanjay. Di sini apa animnya? Hansit, duduk, wanjay. Bisa lesehan juga ya di sini ya. Ntar, sini ada ini, ada galon ini buat minum. Sini ada buat tempat nyimpen barang-barang ya. Ini ada mixer, ada open juga. Opennya kayaknya nembus ini visionnya tuh dalamnya tuh. Ini ada meja makannya ya. Meja makannya ini kecil ya, nggak apa-apa lah. Soalnya ada batas maksimal furniturnya ya. Di sini juga ada ini, kamar mandinya kosong ya teman-teman. Kamar mandinya nggak diisi, jadi kalau mau buang air besar ya udah di sini ya. Nih nggak ada saluran air juga, anjir. Kita ke sini dulu ya. Nah, sini juga kosong, belum ada isinya ya. Kayaknya batas ininya terlalu sedikit ya teman-teman. Jadi ini ya, player tuh nggak bisa ini ya, banyak-banyak ya, nggak bisa kreatif gitu. Masa kreatif harus bayar ya teman-teman. Jadi kita harus VIP dulu kayaknya biar bisa banyak ya teman-teman. Batas maksimalnya bisa banyak ya teman-teman. Oke, kita langsung aja nih ke sini nih, room ini ya, kamar kita ya. Tenet, wanjay. Gini doang dong. Polos, nggak ada apa-apa ya, cuma kasur sama meja ini ya. Meja nanti gue niat sini pasang komputer ya di sini, wanjay. Buat nge-record, wanjay. Di sini juga nih harusnya di bawah sini ada meja ya, meja kecil gitu ya. Di sini nanti di sini kasih foto, terus ini ya, apa namanya? Ini tanaman ya biar sejuk ya. Udah kayaknya gitu aja ya teman-teman. Nggak ada lagi tuh. Ini bisa di tekstur juga ya teman-teman. Baru tahu kemarin itu ya. Jadi langsung tekstur tuh
milih-milih teksturnya lama banget ya teman-teman. Tuh kemarin itu record 1 jam ya teman-teman, jadi ini jadi 10 menit. Dari 1 jam jadi 10 menit aja. Ini kita bisa duduk sini, ada animasi apa sih? Animless, coba kita ada animasi main game enggak nih? Apa ya animasi sweep card play? Oh nggak ada kayaknya ya, bukan nggak ada kayak nggak tahu juga ya, kalau coba-cobain bakal lama ini. P apa ini P wajib finger. Nggak ada kayaknya, anjir itu apa dah? Nggak ada buat ini ya, animasi main game gitu. Kalau di GTA asli kan itu ada ya. Ntar ya, kita lihat-lihat dulu sini animasinya. Left straw. Left zoom, finger scope, bad left. Emang kayak nggak ada kayaknya ya. Ya udahlah, kita cobain dulu kasur tadi ya. Kita belum nyobain ya kasurnya. Wanjay, kasurnya bersih banget ya ini ya. Anton ini bisa tidur di sini. Wanjay. Ini kasurnya untuk sendiri ya. Bukan kasur yang gede itu. Nah, sini juga buat nyimpen barang sini nanti ya. Jadi kita bisa nyimpen-nyimpen barang nanti RP-nya aja di sini gitu ya. Kayak host store. Store. Cash 25. Wajar. Host get. Nah, gitu teman-teman. Oh, bisa nyimpen no ini juga ya. HP ya. Quest furnish apa quest furnish? Slash leak ini buat matiin lampu ya. Loh, kok gak ada bedanya? Nah, udah gitu ya, teman-teman. Cuma gitu doang. Cuma kayak gini doang ya teman-teman, soalnya nggak bisa banyak-banyak ya teman-teman, karena ada batas maksimalnya ya. Tuh ini ada rak itu doang, di sana nggak bisa, nggak ada isinya. Sini buat makan ya kan, sini buat nonton. Ya udahlah gitu aja ya teman-teman, sederhana aja ya udah. Oh iya bisa tiduran di sini ya kan. Anjay. Bisa nonton TV ya kan, nonton Anton di rumah. Coba kita ke ini ya, kita keluar ya. Room tournya udah ya, kayaknya sampai di situ aja ya. Kita keluar nih, di sini ada garasinya juga kan, di sini ada pintu buat masuknya nanti ya. Sini mungkin nanti bisa kita bercocok tanam ya kalau ada sistemnya. Kalau ada sistemnya kali ya. Di sini juga nih. Mantap sih ini. Wah, ini ada tempat ini ya. Ini surat ya. Kosong, gak ada isinya. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video.